Dilansir dari liputan6.com, juru bicara tim kampanye nasional atau TKN Aceh Hasan Syazili ikut berkomentar soal klaim survei internal Badan Pemenangan Nasional atau BPN yang menyatakan Prabowo Sandi ungguli Jokowi Ma'ruf sebesar 2-3%. Dia menilai hasil survei internal itu hanya untuk menghibur diri sendiri saja. Itu kan survei internal mereka, itu namanya klaim sepihak. Klaimnya sama saja dengan menghibur diri sendiri di tengah tidak ada satupun lembaga survei yang selama ini dikenal kredibilitas dan rekam jejaknya yang memenangkan pasangan 02. Aceh mengungkapkan sejauh ini tidak ada lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo Sandi. Semua, kata dia, menyebut Jokowi Ma'ruf unggul jauh dari Prabowo Sandi. Tak perlu kami sampaikan survei internal kami ke publik. Itu rahasia kami untuk kami rumuskan dalam kerja-kerja pemenangan. Yang jelas kami unggul dengan selisih yang sangat jauh, ucapnya.